Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita membuka majlis pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جاءنت وسهل ولا صعب إلا ما جاءنت وصعب ولو شئت جاءنت صعب سهل يا رب العالمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أتني محبتك ومعرفتك تواني إمام بلال فموسي جاتن قاسي مسلمين مسلمات يا ماتي الله سبحانه وتعالى الحمد لله شكر على الله سبحانه وتعالى. Pada malam ini sekali lagi kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dah sampai ke kepada surat 166 daripada kitab terjemahan ni Minhajul Abidin pada perkara mulut, iaitu puncak akabah yang ketiga, halangan yang keempat. Halangan keempat itu ialah nafsu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akhbar. Kita ataupun kami pulang daripada jihad kecil kepada jihad yang lebih besar. Jihad yang lebih besar ialah jihad melawan hawa nafsu. Jihad peperangan itu pun kecil, tetapi jihad melawan hawa nafsu ni diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jihad yang besar. Sebab jihad ini dia berterusan, berterusan. Selama mana nyawa berada dalam tubuh kita, selama mana nyawa kita hidup, selagi itulah kita akan bertempur dengan nafsu. Dikata Imam Al-Ghazali, kalau sekiranya kau nak menangani ataupun kau nak menguasai nafsu, maka hendaklah dengan ubat takwa. Untuk mendapatkan ketakwa, kata Imam Ghazali, hendaklah kau jaga panca indera ataupun alat-alat yang di anugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pertama, kau jaga mata. Kita dah selesaikan membab mata. Jaga daripada perkara haram, jaga daripada perkara makruh, jaga daripada perkara yang mubah tetapi membawa kepada sia-sia. Mubah, perkara makruh. Apa antara perkara makruh yang perlu kita jaga masa membuang? Lihat benda tu, masa membuang kita lihat, duduk tengok je ke benda tu. Antara perkara makruh, tengok anggota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anggota yang diharamkan tu maknanya anggota orang lain tengok. Kita tengok yang kita sendiri tu tak ada masalah. Tapi dia jadi makruh. Jadi makruh. Tengok ada masalah apa? Tengok. Ya. Ataupun kita lihat bahan yang keluar daripada kubul dan dubul. Ha, bahan tu yang keluar tu kita lihat lama. Dia bermakruh. Itu bab mata. Kemudian terus kita ke telinga. Selesai dah telinga, bab telinga. Itu juga perlu jaga perkataan kotor, hina dan tidak bermanfaat. Telinga hukumnya sama dengan mulut. Pendengaran sama dengan mulut dalam kebaikan ataupun keburukan. Ini pun kita dah lihat pada minggu-minggu yang terdahulu, dan kita sampai kepada bab mulut. Jaga mulut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman, siapa yang beriman dengan Allah, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakun khairan aw liyasmut, dia mestilah cakap yang baik ataupun diam, ataupun diam. Tak boleh juga diam sepanjang masa, diam diam daripada pagi sampai ke malam, diam tak nak cakap. Ha, itu amalan orang jahiliah. Diam. Tak, Rasulullah kata bercakap, cakaplah. Tapi perkara yang baik, falyakun khairan aw liyasmut, cakap perkara yang baik ataupun diam.
Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut min husnil islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni. Daripada kebaikan seorang Islam itu, seorang Islam yang baik itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak ada berkaitan dengan dirinya. Tarkahu ma la ya'ni. Apa yang dicakapkan ni ada tak kaitan? Ada tak perkara yang bermanfaat? Kalau tidak ada, maknanya dia tinggalkan. Tarkahu ma la ya'ni. Tinggalkan apa yang tidak ada manfaat pada dirinya. Jadi mulut wajib dipelihara kerana di antara anggota badan yang dan panca indera, mulutlah yang paling banyak menimbulkan kerosakan. Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang paling ditakutkan dariku?" Inilah jawab Rasulullah sambil memegang lisannya, sambil memegang lidah dia. Ha, inilah dia. "Aku merasa mampu," Yunus bin Ubaidillah mengatakan, "aku merasa mampu dan kuat menahan lapar dahaga berpuasa pada siang hari yang terik seperti di negeri Basrah yang panas ini. Tetapi bagiku meninggalkan sepatah kata yang tidak perlu adalah terlalu sukar." Banding puasa, puasa boleh, kita boleh tahan lagi puasa. Tapi nak tahan kata-kata daripada perkataan yang tidak bermanfaat, sukar, amat sukar. Untuk itu usaha yang bersungguh-sungguh amat diperlukan sambil memerhatikan lima dasar berikut. Sebagaimana yang satu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa pada setiap pagi anggota badan anak Adam berpesan pada lisan agar berlaku baik, agar mereka sepadan. Seolah-olah mereka berkata begini, "Wahai lisan, jika engkau berbuat baik, maka kami pun akan baik, dan jika engkau berbuat jahat, kami terpaksa berlaku jahat juga." Maksudnya lisan itu sangat berpengaruh terhadap anggota badan dalam kebaikan dan keburukan. Ini penting. Perkara ini diperkuatkan lagi oleh Malik bin Dinar. Beliau berkata, "Jika hatimu keras membatu, maka sekujur tubuhmu akan lemah dan rezekimu terhalang." Jika hatimu keras membatu, maka sekujur tubuhmu akan lemah dan rezekimu terhalang. Perkara itu adalah disebabkan oleh lisan kamu yang mengucapkan sesuatu yang tidak patut. Tidak patut. Jadi cakap banyak, cakap yang tidak bermanfaat, boleh menyebabkan hati menjadi keras. Hati jadi keras. Orang buat lawak tu macam mana, tuan-tuan? Orang buat lawak. Kita sama. Dia kata hukum antara mulut dengan telinga, hukumnya sama. Kita duduk dengar orang buat lawak. Lawak. Dia tak katalah dia tak lawak benda yang haram. Kalau dia lawak sampai mempermain-mainkan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu haram, yang dengar pun haram. Ada lawak-lawak yang kosong, lawak bodoh dia panggil, lawak bodoh. Lawak bodoh. Dia boleh menyebabkan hati kita jadi keras, tuan-tuan. Hati jadi keras. Yang kedua, jangan, ni minggu lepas saya dah baca A ni. B, jangan membuang waktu dengan percuma. Contohnya berbual-bual kosong yang tidak bermanfaat. Kerana ucapan lisan itu selain daripada zikrullah, sebahagian besar lagi adalah sia-sia belaka. Terdapat sebuah kisah Hisan bin Ali. Ini saya baca untuk contoh pada mata dulu. Terdapat sebuah kisah Hisan bin Ali Senan pada suatu saat telah melalui satu lorong loteng yang baru dibina. Kemudian beliau berkata, "Sejak bila loteng ini didirikan?" Setelah beliau berkata begitu, dia berfikir tentang dirinya. "Hai nafsu, untuk apa engkau menanyakan perkara ini?" Akhirnya beliau pun menghukum dirinya dengan berpuasa selama setahun penuh untuk menebus ucapan yang sia-sia itu. Rasa bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala cakap benda yang sia-sia. Sebab ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kehidupan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala anugerahkan, hidupkan kita untuk beribadat. Tiba-tiba Allah Taala kurniakan mulut, tapi mulut itu dia cakap benda yang sia-sia. Jadi orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang sia-sia itu pun dianggap satu dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka buat kaedah itulah yang saya selalu sebut, kaedah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanah, perkara tu baik pada orang yang biasa-biasa, orang baik ni tak ada masalah. Bagi kita semua ada masalah tu, kita cakap mengetir dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi bagi orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua patah perkataan itu menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bimbang takut lambat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hisab di sana bukan hisab macam kat sini, kan?
queue dia panjang, orangnya ramai, keadaannya sangat huru-hara. Ahwal, disebut ahwal. Alif ha ha, ha simpul, bukan alif ha. Ahwal tu keadaan, alif ha wa alif tu keadaan, tapi alif ha huru-hara. Huru-hara di hari akhirat dia sangat-sangat sangat-sangat huru-hara lah. Sangat-sangat huru-hara yang kita tak boleh nak bayangkan macam mana. Jadi kalau boleh, perkara sia-sia itu pun tidak dilafazkan, tidak dilafazkan. Alangkah bahagianya orang yang dapat memelihara dirinya, dan alangkah malangnya orang yang tidak mempedulikan dirinya, membuat sesuatu sesuka hati dan tidak mampu mengendalikan dirinya. Kalau orang tu dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, syarat dia begitu. Nak cakap ada Allah, lepas ni ada hari akhirat, kamu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kau cakap, apa yang kau suka, apa yang kau tertawakan, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hari akhirat dia kata terus, hari akhirat. Falyakun khairan aw liyasmut. Cakap yang baik ataupun diam. Cakap baik ataupun diam. Cakap yang baik, ada manfaat tak? Kita cakap ada manfaat, tak ada manfaat, diam lebih baik. Diam lebih baik. Cakap tentang siapa pun, cakap tentang orang pun, kita bercakap tentang orang, dia buat sesuatu, kita cakap benda tu ada manfaat, boleh cakap. Dia tak panggil mengumpat, tak dipanggil mengumpat. Walaupun kita cakap tentang keburukan orang, tapi sebab kita nak mengubah keburukan itu. Tapi kalau kita bercakap tak ada apa, cakap je sebagai satu informasi untuk tu, tak ada apa-apa kita boleh buat. Tak ada apa-apa, maknanya keadaan tu sama je. Tak ada apa-apa yang kita boleh buat, maknanya dia termasuk dalam mengumpat, dalam mengumpat. Tapi kalau kita cakap ada manfaat, sembang, kita bincang macam mana nak baiki orang tersebut, itu boleh cakap. Cakaplah. Tapi kalau tidak ada manfaat, tidak berlaku apa-apa, tidak berlaku perubahan apa-apa yang kita buat, diam lebih baik. Betul ceritanya, ya betul ceritanya, tapi tetap tak boleh ditakapkan. Sebab kita tak boleh mengubah apa-apa. Tak boleh mengubah apa-apa. Si Anu bin Si Anu, kaki itu, kaki ini kita sebut. Tak boleh kita cakap tentang dia. Itu namanya mengumpat. Tapi kalau kita boleh ubah, contohnya AJK Masjid, bincang macam mana nak selesaikan masalah seorang daripada ahli masyarakat kita yang contohnya berkhalwat dan sebagainya. Macam mana ni nak buat untuk selesaikan masalah ni? Kalau kita tak selesaikan, bimbang takut turun bala kena semua kita. Malam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Kena ambil berat tentang urusan muslim. Kita kena ambil tahu tentang urusan muslim. Mereka bercanggah je, ada masyarakat kita yang bercanggah je dengan Islam, mesti dia cegah. Mesti dia cegah. Mar'a minkum munkara falyughayyir bi yadi. Siapa yang nampak perkara mungkar, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kau tak mampu dengan lidahnya, kau tak mampu dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Tak boleh tengok, biarlah dia. Benci pun tidak, benci pun tidak. Tengok anak dara kita dengan teruna duduk bawa motor kan bersama. Kita tahu dia tu memang tak kahwin lagi. Lalu depan masjid, rom-rom-rom-rom pergi mari. Kita sebagai ahli masjid tengok je, tak ada perasaan apa-apa. Tak ada perasaan apa-apa kita. Maknanya lemahnya iman. Paling lemah pun benci. Tak boleh tegur. Tak boleh tegur sebab dia orang. Kalau kita tegur habis kita, rumah kita contohnya dikerjakan. Tak boleh tegur. Tapi ada kebencian dalam hati. Kalau tak ada kebencian dalam hati, maknanya itulah selemah-lemah iman. Habis tengok, tak ada. Ini bukan daripada umat Muhammad SAW. Orang yang tidak ambil berat tentang urusan kaum orang muslimin. Jadi kita kena tengok juga, mata ni kena lihat juga. Boleh lihat dan kita nak buat perubahan. Bukan lihat untuk kita lihat nak cari keburukan orang, tetapi naklah bagi manfaat kebaikan yang lebih baik lagi. Cakap, lihat, dengar, semua boleh, asalkan ianya ada manfaat, ianya kepada baik, boleh membawa kepada baik. Allah, alangkah bahagianya orang yang dapat melihara dirinya, dan alangkah malangnya orang yang tidak mempedulikan dirinya, membuat sesuatu sesuka hati dan tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Hanya Allah kita pohonkan pertolongan. Ini berpendapat,
Ini bertepatan dengan syair berikut. Tinggallah yang tu. Si, cara untuk mempertahankan amal soleh adalah dengan memelihara lisan, kerana jika lisan tidak dikendalikan dengan baik, dia akan cenderung untuk melakukan keburukan seperti mengumpat dan sebagainya. Cara untuk mempertahankan amal soleh adalah dengan memelihara lisan, kerana jika lisan tidak dikendalikan dengan baik, dia akan cenderung untuk melakukan keburukan seperti mengumpat dan sebagainya. Sebahagian ulama berpendapat, barang siapa banyak bercakap, maka banyak jugalah lidahnya akan tergelincir. Manakala mengumpat pula diibaratkan sebagai halilintar yang menghapuskan ketaatan. Selain itu, perumpamaan lain bagi orang yang suka mengumpat ialah ibarat orang yang memasang senjata untuk melemparkan kebaikannya ke barat dan ke timur, serta ke kanan dan ke kiri. Menurut kisah Syekh Al-Hasan, terdapat seseorang yang datang kepadanya dan menceritakan bahawa dia telah diumpat oleh si fulan. Kemudian, saat itu juga orang tersebut menghantarkan sedikit kurma rutab dan berkata, aku telah mendengar khabar bahawa engkau telah menghadiahkan pahala kebaikanmu kepadaku, maka terimalah kirimanku ini sebagai ucapan terima kasih. Di hari akhirat kelak, Rasulullah tanya pada sahabat, siapa orang muflis? Siapa orang muflis? Yang muflis tu, Rasulullah kata, sahabat kata, orang yang tidak berharta lah. Muflis itu ialah orang yang di hari akhirat ni nanti, kan, dia ada amalan kebajikan, tapi amalan kebajikan ni pun akan diberikan kepada orang lain. Kita buat amal kebajikan, kita datang masjid, kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita lapang antara maghrib dengan isyak, kita duduk sama-sama, kita pun bercerita. Ibadat yang kita buat, orang tu tak datang masjid. Jadi kita duduk sini, kita bercerita tentang dia. Kita kumpul amal ibadat, kita kumpul pahala, tapi kita duduk bagi pada orang. Di hari akhirat kelak nanti, kita mungkin jadi orang muflis kalau kita tak perhatikan elok-elok ini kehidupan kita ni, tuan-tuan. Kita masing-masing kalau ada ilmu, dia senang sikit bila mula cakap je tentang orang, stop, dah cerita bab orang tu, sempadan tu, kan? Kau cakap, aku dengar, aku pun dapat dosa macam kau, kan? Berhenti. Ada tak yang kita cakap ni, kita berbincang ni, ada perubahan tak? Kita boleh buat manfaat tak? Datangkan manfaat tak? Kalau tak ada, kita berhenti. Cerita benda lain. Ataupun kita ambil Quran, baca Quran. Baca Quran. Termulut boleh menyebabkan hati sama ada dia makin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Imam Said Hawa sebut dalam kitabnya Tarbiyatun Ar-Ruhiyah, untuk mengelakkan seseorang itu atau untuk mengelakkan diri kita daripada lara, lalai, dalam satu hari mesti baca antara 150 hingga 180 ayat Al-Quran Karim. 150 ataupun surat hingga 180, 150 ke atas lah maknanya, untuk elakkan diri daripada lalai. Jadi kita tengok, kita cakap banyak ke baca Quran lebih banyak lagi, atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak, dia ada kesan ni, tuan-puan, dia ada kesan. Sebelum saya sambung kitab ni, saya kongsikan sikit kitab yang ditulis oleh anak muda ni, Rahsia Nikmat Menghafal Al-Quran. Siapapun anda adalah penghafal Al-Quran. Pengarang ni dia hafal Al-Quran dalam masa 56 hari. 30 juzuk, 56 hari. Tak terbuat kita. 56 hari campur 4 hari, dia ngulang cukup 60 hari. Maknanya dengan tamamnya 60 hari dia menghafal Al-Quran. Lalu dia tulis kitab ni. Cuma saya nak ambil bahagian lisan. Dia kata, hati yang terawat bersama Al-Quran membuat lisan tidak mampu melakukan maksiat-maksiat itu. Kalau hati tidak ada Al-Quran ataupun lidah yang tidak membaca Al-Quran, seringkali maksiat-maksiat ini akan berlaku. Macam mana nak rawat hati supaya nak rawat lidah, mulut, supaya dia tidak melakukan maksiat ni? Maka engkau rawatnya dengan Al-Quran. Itu maksud dia. Pertama, ghibah. Ghibah apa? Bahasa Jawanya mengunjing.
apa mengunjing masa sebab kita jauh buku Jawa. Mengumpat. Namimah, adu domba. Namimah. Jadi batu api. Tak best lah kita punya grup ni. Jolok sikit baru best kan, kita rasa kita ada grup WhatsApp. Senyap je tidur semua. Kita boom satu ayat. Kan? Bakar sikit baru terbakar betul. Kita tak tahu yang kita buat tu. Berbohong. Bersumpah palsu. Wallahi wa tallahi wa billahi. Sumpah palsu. Menuduh zina. Ni mulut-mulut kata ni apa ni, mulut-mulut yang bermasalah ni. Kita tuduh zina tapi tak ada undang-undang semasa ni. Tak boleh dihukum di mahkamah syariah. Tak boleh dibicarakan di mahkamah syariah. Itu pun satu masalah juga tuan-puan ni. Kita buka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam saya sebut pada minggu lepas, kita buka hadis Rasulullah dalam apa nama ni Riyadhus Salihin Imam Nawawi dalam hadis 40 Imam Nawawi hadis yang ke-14, la yahilu dam imra'in, tidak halal darah seorang itu yashhadu an la ilaha illallah, yang mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak halal darah kecuali tiga perkara. As-sayyibuz-zani, orang yang dah rasa persetubuhan dia berzina. Orang yang apa nama, an-nafsu bin nafsi, bunuh, pembulaku pembunuhan, maka mesti qisas berlaku. Ataupun orang yang murtad. Tiga perkara ni baru halal darahnya. Tapi tuan-puan, kita baca hadis tersebut, baca tapi nak warta pun tak boleh. Itu maknanya Rasulullah tu macam cakap, Ya Rasulullah, kau bercakap tapi tak boleh buat. Maknanya macam apa? Cakap kosong. Dia cakap tapi tak boleh buat. Dia keluarkan hadis, tapi hadis tu, ya Rasulullah, memang zaman sekarang tak boleh buat, ya Rasulullah, dan tak boleh buat. Macam apa itu? Kita kata apa? Macam mana, ya Rasulullah, engkau cakap benda yang sia-sia ke, ya Rasulullah? Tak mungkin berlaku begitu pada Rasulullah, sebab Rasulullah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak bercakap dengan nafsunya kecuali ia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kata, saya buat joke je tu. Hari 14 tu dia macam lift yang ke-14 ni. Lift 13A, 13B. Dia tak ada 14. Sebab takut itu lift bahagian hantu. Saya joke je. Cuma saya, bila baca je hadis tu, saya terlintas, kenapalah hadis ni ada dalam kitab ni? Kenapalah hadis ni dicakap oleh Rasulullah? Sedangkan tak boleh buat, ya Rasulullah. Tak sesuai buat zaman ni, ya Rasulullah. Hukum hakam kau, ya Allah, tidak sesuai lagi di zaman ini, ya Allah. Itu zaman 14,000 tahun yang dahulu, ya Allah. Sekarang dah tak layak lagi, ya Allah. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan tu, kita bakar je semua. Kita haramkan semua. Jangan dibaca dalam masjid. Jangan dibaca dalam surau. Itulah sepatutnya kita buat. Sebab tak boleh buat. Tak boleh buat. Kita papa, kita belajar pun dapat ijazah, dapat PhD, dapat profesor pun tak boleh buat. Tak boleh buat. Macam mana tak boleh buat? Masyarakat kita belum lagi layak untuk buat sebab masyarakat kita masih dalam keadaan ekonominya sangat daif. Kita hujah kan gitu kan, antara hujah daripada tidak melaksanakan hukum hak Allah antaranya ialah kerana masyarakatnya sangat daif dan lemah. Buktinya zaman Sayyidina Umar, tengok kenapa tidak dipotong tangan, sebab keadaannya darurat, orang ni mencuri kerana dia terpaksa. Saya tuan-puan kadang-kadang kelakar ni. Tuan-puan, kalau sekiranya kita dah buat GST, tak ada lagi hukum hudud tak boleh buat. Sebab semua orang kena cukai. Orang yang kena cukai orang kaya. Jadi dalam kita buat je GST, maka hukum hudud wajib dibuat. Sebab dah tak ada dah orang miskin dalam negara. Semua diwajib ambil cukai. Faham tak? Dia punya implikasi pelaksanaan hukum tu.
Dulu kita hujah kata negara kita ada orang yang miskin dan sebagainya, tak mampu. Tapi bila kita dah laksana GST, dari segi hujahnya, dari segi hujah, ini hujah, kan? Maknanya, hukum huda kenapa tak boleh buat? Dulu kata alasan orang miskin dan sebagainya, dah tak boleh buat alasan tu sebab kita dah buatkan satu sistem yang lain yang semua orang dah kena bayar cukai. Orang bayar cukai ni orang kaya je. Orang kaya. Zakat. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki. Ambillah. Paksa pun tak apa. Dia dah harta, dia dah lebih, cukup haul, cukup nisab, wajib ambil. Ambil wajib. Dia tak cukup haul, cukup nisab, kita ambil hukumnya haram. Tak boleh. Tak boleh. Ni sekarang semua dah kena ambil. Maknanya hukum ni wajib buatlah. Wajib buat. Dah tak boleh alasan lah. Tak ada alasan untuk tidak melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala ni. Cuba fikirkan, nanti jumpa lagi hujah kata ada lagi ustaz alas tu dia. Dia punya dari segi hukum syaraknya begini 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 begini. Jangan kita bercakap lagi pasal ni. Pasal akal ni kita bercakap lagi hukum syarak pula. Ambil ustaz ni dalil dia baru kita tu. Kan? Implikasi, saya kata implikasi. Tak ada hujah lagi lah. Maknanya hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni mesti dilaksanakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau tidak, hukum hakam yang disebut oleh Rasulullah ni, Rasulullah dia bercakap benda yang sia-sia. Jadi sia-sia. Yang keenam, mencaci maki atau menjelek-jelekkan para sahabat. Caci maki. Apa nama ni? Gelar menggelar. Minggu lepas anak saya dengan kawan dia bertumbuk di madrasah tu. Gelar aja. Gelar. Anak tu dia belajar taekwondo, elok je berdarah muka budak tu. Ayahnya doktor. Habis kena. Ni masuk YouTube ni dak ayah dia tengok tu. Tak apalah. Anak kita tumbuk. Dan sebab apa? Mulut. Mulut. Kan? Kicap kicap. Itik. Yang tu panggil kicap, yang ni panggil itik. Yang tu panggil kicap, panggil itik. Akhirnya bom. Darah hidung. Masa pukul 2 pagi pergi hospital. Ha. Mulut, pasal mulut. Yang ketujuh, bersaksi palsu. Yang kelapan, berjanji tak ditepati. Sembilan, ini dosa-dosa mulut semua ni. Sembilan, membuat alasan penangguhan hutang padahal mampu. Memarahi, marah. La taghdab. Kata Rasulullah, jangan marah. Nak masuk syurga tak? La taghdab, jangan marah. Memaksa, mengutuk, mengolok-olok, mengatakan perkataan yang menyakiti orang Muslim, berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, pengakuan palsu, zihar. Salah membaca Al-Quran mesti tak mengubah maknanya. Salah membaca Al-Quran mesti tak mengubah maknanya. Salah baca, baris atas je. Qurrata a'yun. Dia sepatutnya qurrati. Baca-baca qurrata. Kan surah As-Sajdah kita baca. Qurrata a'yun. Tak mengubah makna. Qurrata qurrati qurratu pun tak mengubah makna baris tu. Cuma kedudukan dia tu dari segi kalau struktur ayat tu dia akan berlaku perubahan lah. Tapi satu-satu perkataan tu dia tak membawa perubahan. Ni pun nak kempen sikit mana Imam Ismail. Hari apa nama? Hari Sabtu ni ada bengkel Al-Fatihah tu. Puan-puan kalau kita belajar, bila kita belajar masih lagi berlaku kesalahan, itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak belajar, kesalahan itu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Sayyidina Bilal, dia sebut hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dia sepatutnya hayya 'alas salah, sad. Tapi Sayyidina Bilal dia dah belajar, dia tak boleh sebut sad, dia hanya boleh sebut sin je. Sin dia sebut salah, salah, salah. Dia tak boleh sebut sad. As-salah dia tak boleh sebut sad. Lidah Habsyi dia sebut, dia tak boleh nak pergi. Kan? Sayyidina Bilal tak boleh. Lalu sahabat-sahabat yang lain ngejek Sayyidina Bilal. Apalah Bilal ni sebut sod pun tak boleh. Hayya 'alas salah, tak boleh sebut dia sod. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah juga dia. Tapi Bilal dah cuba, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh dia.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, engkau tahu tak sin sad, yakni sad Bilal itu pada tiang aras Allah Subhanahu wa taala. Pada tiang aras Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kedudukan sin yang disebut itu, sad bagi kita, bagi sad bagi Bilal itu, sin bagi kita itu, dia sebenarnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahidnya kita nak tunjukkan di sini ialah Bilal ni dia dah belajar dengan Rasulullah lagi dia belajar, tapi tak boleh nak sebut lidah dia begitu. Dia maafkan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala Subhanahu wa taala Maha mengetahui dalam dia. Memang dia sebut sad tapi bunyinya sad sin, sin juga pergi. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah juga pergi. Ah ha, tu tak ada masalah. Saya kata tuan-puan, tuan-tuan imam kita buat program tu, Al-Fatihah tu, isteri kita pun hantar, kita pun masuklah. Isteri kita yang ni minggu dekat ni hantar, kita masuk yang minggu akan datang lagi. Belajar. Dia nak turunkan sebab dia ada sanad. Saya kita tak ada sanad. Jarang orang yang ada sanad ni, dia belajar bersambung-sambung. Jadi benda tu diajarkan kepada kita. Ambil dia punya tu. Memang dalam hari tu tak boleh lagi nak betulkan keseluruhannya. Tak boleh. Mungkin orang kita sebut walabaling, walabaling kan, walabaling mana tu, itu bowling, itu teruk sangat kalau sebut walabaling. Bunyinya macam betul tapi dia sebut ba, walabaling. Nanti kita duduk kat belakang sambung walabaling baru dia perasan bowling kau sebut, bukannya baling. Itu kesalahan-kesalahan yang sangat besar. Dia akan beritahu kesalahan-kesalahan itu. Dan kalau yang tak boleh nak buat, itu kita akan cuba lagi. Kita cuba-cuba. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak tahu lagi kesalahan kita, buat je. Tak pernah belajar pun. Baca. Yang ni rukun, tuan-puan. Al-Fatihah. Kenapa tak buat yang lain, Ustaz? Surah-surah lain boleh tak? Boleh. Tapi yang rukun dulu. Yang rukun. Jadi, tuan-puan, kebetulan Ustaz Aizuddin ni dia ngajar dekat apa nama ni, Mahat ni. Jadi dia boleh datang hari Sabtu tu. Bolehlah kita ambil kesempatan tu, kesempatan tu untuk kita belajar. Salah membaca Al-Quran meski tak mengubah makna, masuk juga dalam lidah ni, lidah. Meminta-minta padahal kaya, bernazar untuk menghalangi ahli waris, bernazar. Ini saya pun tak faham apa dimaksudkan menghalang, menghalangi. Jatah apa jatah bahasa Jawanya? Jatah apa? Siapa yang? Siapa pandai Jawa? Jafli, jatah apa jatah? J-A-T-A-H. Ya? Faham? Tak tahu juga. Ini bahasa Jawa peringkat tinggi ni. Tidak mewasiatkan padahal punya hutang atau barang yang tidak diketahui orang. Ada rumah, hutang. Ada kereta, hutang. Kena wasiat tu, kena wasiat. Macam mana nak selesaikan kalau kita mati? Menasabkan diri kepada orang lain, mengaku anak orang lain. Saya ni bin Tengku. Tengku sebab nak dapatkan Tengku tu. Ayah kita tak ada Tengku pun. Nasab kepada orang lain. Melamar perempuan yang sudah dilamar orang. Berfatwa tanpa ilmu. Mengajar atau mempelajari ilmu berbahaya. Memutuskan hukum bukan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, meratapi kematian hingga menjerit-jerit atau memukul-mukul. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal jujub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Kata Rasulullah, bukanlah daripada golongan kami orang yang kalau berlaku kematian ni pukul pipi gitu menangis, wa syaqqal jujub, koyak-koyakkan baju, ataupun meratapi dengan ratapan jahiliyah. Mengucap kalimah yang memotivasikan maksiat dan kalimah yang mengendurkan semangat ibadah. Berkata-kata buruk mengenai agama, para nabi, ulama, syarak, Al-Quran atau satu daripada syiar-syiar Allah. Meniup trompet yang diharamkan. Tidak mengajak amal makruf, nahi mungkar. Menyembunyikan ilmu wajib daripada membutuhkannya. Tertawa kerana orang buang angin. Itu pun masuk juga tertawa. Rupanya bila kita menghafal Quran ni banyak pantang larangnya. Tertawa untuk merendahkan orang Muslim, menyembunyikan kesaksian, melupakan Al-Quran, tidak membaca hingga lupa,
perempuan yang hafal Quran. Ini yang jadi tak best ni. Ngapal Quran lepas tu kena pula. Jadi tak best. Tidak menjawab salam yang wajib dijawab. Mencium pasangan suami isteri yang membangkitkan syahwat saat ihram haji dan umrah atau sedang puasa. Cium sampai bangkit syahwat. Masa mana? Ihram. Masa tu kuat betul godaan. Masa puasa. Masa lain tak kisah pun. Masa tu jadi kisah. Mencium yang tidak halal dicium. Jadi dia tutup dengan hati terawat bersama Al-Quran membuat lisan tidak mampu melakukan maksiat. Tuan-puan, bila kita tak jaga lidah, tak basahi dengan zikir, tak basahinya dengan Al-Quran, tak basahinya dengan ucapan-ucapan nasihat yang baik, tak basahinya dengan perkara-perkara yang manfaat kita ucapkan, dia akan mengisi perkara-perkara ni lah. Kita tak isi benda yang baik, mulut kita akan terisi dengan perkara yang lain. Syekh Ibn Mubarak mendengar cerita tentang seorang pengumpat, maka beliau berkata, jika aku suka mengumpat, tentu aku mengumpat ibuku kerana ibuku lebih berhak mendapatkan kebaikan. Nah, tadi dia ajarkan kepada kita, kalau kita dengar orang mengumpat, jangan marah dia. Jangan marah. Belikan buah, belikan bunga. Pergi hantar, terima kasih kerana kau mengumpat aku. Ada kita buat begitu. Kita tahu biasanya pergi kat depan rumah. Kata Imam Ghazali, engkau perhatikan, kalau engkau nak jadi baik, engkau perhatikan apa yang musuh engkau kata. Dia ni akan check engkau 100%. Dia akan tengok engkau, cara laku engkau, cara engkau berjalan, cara engkau berpakaian, semuanya dia akan tengok. Semua dia akan komen. Cuba engkau ambil komen-komen dia tu. Engkau lihat nak jadi orang baik, cuba engkau lihat apa yang dia komenkan pada engkau. Mesti jadi orang baik. Dan kita ni, tengok musuh kita. Ceritanya kawan kita, tak ada jenazah saya ni macam mana je. Semua okey Ustaz. Tamam, miah fi miah. Sempurna, 100% Ustaz. Tak ada masalah. Tapi cuba kita tanya musuh kita. Wah Ustaz, ni. Kita tengok. Ni betul. Apa kiralah yang mana betul, yang dikatakan betul tu. Jadi belikan lagi hadiah bagi dia. Jarang tuan-puan orang boleh buat macam tu. Jarang. Ini dia ajarkan kepada kita. Nak jadi baik tak? Nak dapat takwa tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kena buat. Tidak akan ada di atas muka bumi ni orang yang tidak ada musuh. Baik macam mana pun tak akan tak ada musuh. Betul Ustaz, saya tak pernah ganggu orang pun. Tak pernah cakap pun pasal orang. Oh tak, rupanya orang yang tak bercakap pasal orang tu lah. Kadang-kadang dia pun kena marah. Sebab apa? Tak pedulikan hawa langsung. Tak peduli orang. Apa ni hidup dalam masyarakat? Tak peduli langsung orang. Dia tak ada cakap pun pasal tu. Dia buat kerja dia je. Ada yang marah. Maksudnya tidak akan ada dalam dunia ni yang tidak ada musuh. Kita akan ada musuh. Macam mana kita pun, kita akan ada musuh. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sesuatu itu berpasangan. Berpasangan. Mesti ada pasangan dia. Imam Ahmad Ibn Hanbal mimpi lihat Allah Subhanahu wa taala 99, setengah menyebut 100 kali. Dia akhirnya dapat lagi satu kali lagi. 99, itu pun kena. Kan? Itu pun ada musuh. Orang yang sangat lembut. Kan? Sangat lembut. Berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Itu pun ada musuh. Kita ni agak-agak ada musuh dah. Siapalah dengki kepada aku ni? Kan? Ji, siapa dengki pada kita? Kadang kita terkena tu, orang buat tu, orang buat ni. Apalah salah kita sampai kena sihir, sampai kena tu. Macam mana orang tu buat? Aku tak buat apa-apa pun ke dia. Balik kerja, keluar kerja. Balik kerja, keluar kerja. Nanti duduk hati je dia. Lama-lama dia sakit hati. Ada orang sakit hati ni tu. Baru kita percayalah bahawa memang Allah Ta'ala jadikan semua itu secara berpasangan. Ada pasangan dia. Macam mana pun akan ada. Syekh Ibn Mubarak mendengar cerita tentang seseorang mengumpat. Maka beliau berkata, jika aku suka mengumpat, tentu aku mengumpat ibuku kerana ibuku lebih berhak mendapatkan kebaikanku. Pada suatu malam, Syekh Hatim Al-Asam terhalang daripada melakukan sembahyang tahajud. Maka beliau pun dicemuh oleh isterinya. Beliau berkata, mudah-mudahan
kelalaian aku malam itu terbayar oleh kejadian malam itu juga, iaitu dengan adanya orang yang mengerjakan sembahyang tahajud pada malam itu hingga larut malam, tetapi pada pagi harinya mereka mengumpatku. Maka mudah-mudahan di hari kiamat kelak pahala tahajud mereka berpindah ke timbangan amalku. Jadi kita pun buat amal ibadat, kita jaga-jaga tempat ni. Dia cakap pasal orang, cerita pasal orang. Engkau dia pernah datang masjid tengok-tengok amalan dia lebih banyak daripada kita. Apa dia? Ambilnya daripada kita semua. Yang kita duduk ni, yang duduk kat belakang sana, tu macam mana, kita cerita. Ni bagi pakat, kita penat buat ibadat. Untuk menghindari bahaya, Imam Sufyan mengatakan, jagalah mulutmu, jangan sampai membuat gigimu tanggal. Ulama lain mengatakan, jangan membebaskan mulutmu agar kau tidak hancur. Maksudnya, jika seseorang berbicara sesuka hati, ada kemungkinan dia akan dipukul orang hingga tanggal giginya. Tak jaga mulut, cakap dia. Sedap cakap ni. Sedap dia cakap. Akhirnya, bom, bagi sebiji. Baru tahu. Jaga mulut. Jangan sampai ke tahap itu. Berikut adalah syair gubahan sebahagian ulama. Saya habiskan bahagian mulut ini, insyaAllah minggu depan kita masuk hati terus. Bahagian hati. Berikut adalah syair gubahan sebahagian ulama. Jagalah mulutmu, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang dapat mengundang malapetaka. Kerana sesungguhnya malapetaka itu punca daripada ucapan. Lagi, ingatlah, jagalah mulutmu, sesungguhnya mulut itu mempercepatkan kematian, dan lisan merupakan cermin hati. Ini pesanan-pesanan ulama kepada kita. Lihat lisan seseorang ibarat singa dalam kandang. Jika dilepaskan pasti ia menerkam. Jagalah mulutmu daripada ucapan kotor, dan peliharalah kerana dengan cara itu ia menjadi pendinding daripada segala malapetaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu usriya lailata usulaila. Lailata usriya bi ra'aitu fin nari qauman ya'kuluna al-jifa. Fakultu ya Jibril, man haula? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhumun nas. Pada malam aku diisyrakkan, aku lihat manusia di dalam neraka sedang makan bangkai. Siapa mereka? Hai Jibril, tanyaku. Ya, jawab Jibril, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka makan daging manusia. Yakni orang yang suka mengumpat. Semoga Allah melindungi kita daripada perbuatan seperti itu. Tentang ucapan mubah pula, ia tidak menimbulkan empat perkara ini. Ia menimbulkan empat perkara ini. Nampak, ucapan mubah ni perkara yang haram, ni yang mubah. Pertama, menyusahkan malaikat kiraman katibin. Menyusahkan malaikat. Cakap benda sia-sia. Dia mubah tapi sia-sia. Boleh cakap tapi sia-sia, tak ada manfaat apa. Susahkan malaikat. Oleh kerana itu, jangan kita menyusahkan malaikat. Dia bukan susah malaikat, sebenarnya susah kita. Malaikat tu dia ikut aja. Cakap aku tulis. Semua yang kita cakap tulis. Firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya ataupun perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa menerima dan menulisnya. Dua, ini bererti kita mengirimkan catatan yang tidak bermanfaat kepada Allah, dan seharusnya kita tak melakukan sedemikian. Bye.
farji'na kembalikan kami ke dunia. Amal solihan untuk kami beramal solih. Cinta yang akan dihisap.